bagaimana perumahan mereka. Kita tidak boleh umpamanya swastakan atau sekarang ini PPE, kemudian lepaskan tanggungjawab perumahan itu kepada jentera kerajaan. Jadi keuntungan itu tidak boleh diukur dari segi keuntungan syarikat swasta biasa. Itu yang pertama, kadar upah terutama peringkat rendah. Kedua, perumahan mereka. Ketiga, bagaimana dengan pendidikan mereka, pendidikan anak-anak pekerja. Hal-hal itu mesti diberi perhatian. Barulah bermakna konsep ekonomi yang prihatin, yang mampan. Kerana kemampanan ini bukan sustainability dari sudut keuntungan dan kelestariannya. Kemampanannya ialah kerana ia mengambil kira aspek kognitif yang menyeluruh untuk mengangkat martabat insan itu sendiri.